Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang bijaksana, para guru yang dihormati, ibu bapak yang dikasihi, dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Mas Sarah, ini dan binti Ma'ruf dari Tabika Kamat Pinta Seroja, ingin sampaikan sebuah cerita. Kamu nak dengar cerita tak? Nah, hari ini Mas Sarah akan ceritakan sebuah cerita yang bertajuk Semut Kalahkan Gajah. Pada suatu masa dahulu, ada sebuah bukit kecil tempat tinggal Raja Semut dengan rakyatnya. Raja Semut bijak dan pandai, rakyatnya dijaga dengan baik, mereka hidup aman dan damai. Tidak jauh dari bukit itu tinggal pula Raja Gajah dengan rakyatnya. Raja Gajah amuk semua, dia suka mengacau binatang kecil lain di situ. Pada satu hari, Raja Gajah serta beberapa ekor gajah lagi pergi ke bukit kecil tempat bangsa semut tinggal. Mereka menicak-nicak susuk semut sehingga sudah roboh. Semut-semut pun pergi berjumpa dengan Raja Semut. Mereka mengarut kebuatan Raja Gajah dan rakyatnya itu. Raja Semut sangat marah dan terus berjumpa Raja Gajah yang berkata, "Wahai Sang Gajah, mengapa kamu binasakan pusat-pusat tempat tinggal rakyat saya? Tidak ada apa lainkah yang kamu boleh rusakkan lagi?" Raja Gajah hanya ketawa dan menjawab, siapa pun yang boleh menang saya. Mendengar kata-kata Raja Gajah itu, Raja Semut bertambah marah. Dia berkata lagi, "Hei Sang Gajah, belum tentu lagi siapa yang lebih kuat. Kami semua sepengaruh Raja Gajah. Selepas itu, barulah kita tahu siapa yang lebih kuat." Raja Gajah ketawa dan kuat apabila mendengar kata-kata Raja Semut itu. Lalu, dia pun menjawab, "Berperan dengan kami ya. Baiklah, kita jumpa di tepi bukit ini esok pagi. Ingat, bawa semua rakyat kamu kemari nanti." Raja Semut pun menjawab, "Kami semua akan datang pada esok pagi." Lepas itu, Raja Semut pun pulanglah untuk memberitahu rakyatnya berkenaan apa perangan itu. Mereka dah perintahkan supaya sedia untuk berlawan masa gajah. Percakapan di antara Raja Semut dan Raja Gajah itu telah dinari oleh Raja Kera sedang duduk di atas dan kayu vampiran. Setelah Raja Semut pergi, Raja Kera pun melepukkan dengan lebat dengan tempat Raja Gajah. Dia berkata, "Wahai Sang Gajah, saya fikir tak usahlah Sang Gajah berlawan dengan semua itu. Mereka kecil dan tidak kuat. Kalau Sang Gajah mana, saya tidak kata Sang Gajah kuat. Sebab gajah memang besar daripada semut. Tapi sebaliknya, kalau semut menang dan gajah kalah, alangkah beruntungnya adik kongko nanti. Saya fikir segajah lupakan sajalah perangai itu." Dengan kata-kata Raja Kera itu, Raja Gajah marah. Dia pergi ke dalam tempat Raja Kera berdiri dan goyangkan pokok itu. "Pergi kau di sini, kau boleh siap. Pijak. Esok datanglah kemari dan saksikan sendiri pulang kami dengan semut. Esok saya akan bawa rakyat saya untuk melihat pulang itu," kata Raja Kera sambil melepak masuk ke dalam hutan. Sementara itu, Raja Semut telah menguburkan semua rakyatnya. Mereka bersedia untuk melawan masa gajah. Sebaliknya, Raja Kera serta rakyatnya tidak membawa apa-apa persediaan. Mereka fikir sudah tentu
karena mereka besar dan semua kecil. Keesokan harinya, Raja dan Raja Gajah pun berjumpa lagi di medan peperangan. Besar gajah hanya datang beberapa puluh ekor saja. Pula datang beribu-ribu berduyun-duyun. Berbagai jenis semut yang ada, semut api, semut gatal, semut ipuh, kerengga dan lain-lain lagi. Lihat semut yang banyak itu, gajah itu berlari sambil bijak-bijak mereka. Semut berkerumunan, memanjat kepada gajah-gajah itu. Mereka menaikkan betul-betul yang lembut. Ada yang gigit belalai gajah, ada yang gigit mata gajah, ada yang gigit telinga gajah. Gajah-gajah itu menjerit kesakitan. Aduh! Gajah-gajah itu berlari ke tembiaran. Tinggallah raja semut dengan rakyatnya. Seronoklah mereka kerana dapat mengalahkan besar gajah membusuk itu. Begitulah ceritanya. Semut kalahkan gajah. Kawan-kawan, kita tidak boleh belagak dengan semua cerita gajah. Tak baik tau. Sebab nanti merugikan diri sendiri. Dan kita perlu menjadi seperti semut yang sentiasa bekerja sama. Sekian dulu persembahan ini para juri yang berdedikasi. Makan tinggi harap diberi.